kawan, kita pasang umpannya ya. Ini dia, pakai udang peci. Ukurannya kita enggak gede, tapi kecil aja. Walaupun tengah laut, kita makannya kecil aja. Mudah-mudahan dapatnya ikan babon. Ada yang makan sih. Makan sih. Kena, gede. Gede, cuy. Strike cuy, gede cuy, apa ini? Wah, strike pertama kita diawali sama kapten langsung. Ih, gede ini, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buta kawan ya, pagi-pagi buta ini. Selamat pagi untuk sahabat angler semuanya ya. Kali ini saya sudah ada di perahunya Kapten Umar Amar ya, di Pemayungan dekat Serang, daerah Serang Banten. Dan kali ini saya mancing bareng sahabat kita dari Serpong Tangerang, Gunung Sindur, Serpong, Ajis dan Muklis ya. Dia dari Serpong dan satu lagi dari subscriber Gunung Sindur, subscriber setia. Kali ini kita mau mancing ke spotnya di mana ya? Oke, kita lihat aja langsung ini ke tempat. Set. Nah, kita sudah sampai di lokasinya kawan ya. Nah, lokasinya ini sekarang kita ada di sekitaran laut Domas ya. Dan tepatnya di jalur kapal tongkang, jalur bolak-balik lalu lalang. Nah, mudah-mudahan hari ini kita dapat kejutan di sini ya, dapat sambaran banyak. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Oke kawan, kita pasang umpannya ya. Ini dia, pakai udang peci. Ukurannya kita enggak gede, tapi kecil aja. Walaupun tengah laut, kita makannya kecil aja. Mudah-mudahan dapatnya ikan babon. Oke, kita luncurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sekaleng ini kedalaman sekitar 30 meteran ya, jangan 300 meter mah dari Gunung Salak. Nah, sudah sampai dasar cuy. Oke, nah sudah kita tajur. Wah, strike pertama kita diawali sama kapten langsung. Ih, gede ini, wah. Mantap. Ih, ngelawan cuy. Kayaknya ngelawannya emang iya, kayaknya. GT ini mana? Ih, nyelup, wey. Lawan dia. Ayo terus. Cek apa kira-kira pertama nih. Terus. Ayo, masih jauh. Ini berat ikan apa berat timah ini? Berat ikan apa berat timah ini? Urut timah. Berat timah kak. Ikan lama muncul kembali. Oh, target kucuy gede banget. Apa itu? Berit. Iya. Mantep, gede banget. Coba kapten. Untuk strike pertama nih. Mantap bener. Jos. Jos. Segitu ke grip ya. Mantap. Oke kawan. Berhubung udang hidup belum ada sambaran ya. Jadi kita pakai umpan paling sedih nih. Nah, ini dia ya. Umpan yang paling menyedihkan.
Siapa tahu ada sambaran ya. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Strike cuy, strike cuy, gede cuy, gede cuy, gede. Apa ini? Ih, gede. Mantep bener. Ah. Padahal udang kupas loh yang ini mah. Oh, ke grid berarti. Grid nih. Iya. Grid ya kayaknya ya. Dul ya. Oh, kena jus ya? Iya. Oh, strike. Lanjut, tanya. Kena kailnya, guys. Gak apa-apa, kail doang ini. Dia lepasin tuh. Oh, udah lepas tuh. Ah, akhirnya. Aku narik juga. Tapi lumayan pegal juga ya. Gede ini. Iya. Ada perlawanan enggak, guys? Ada, ngelawan. Guys. Alhamdulillah. Itu enggak di video ya? Video. Hai, guys. Bener. Ih, waktu bener. Itu baru. Angkat jualannya. Strike. Gede ternyata cuy. Ini apa? Grid. Grid. Gua keren apa tiga grid. Jir, gede ternyata. Mantap. Nice. Mantap ya. Jos, lanjut. Kena. Ih, kena lagi, Pak. Iya, ke atas. Coba, Bi. Bisa ke sono. Ke atas ini. Terus, ayo. Talang-talang. Oh, iya kena. Jangkar. Ya, kena. Lepas. Diserahin, eh. Padahal mending gak ada yang jual nih kalau diserahin kayak gini nih. Kena semuanya ini ya? Kena. Alah. Iya. Aduh. Empat. Taruh. Itu jis, lihat ke itu jis. Ambil aja benangnya. Semuanya. Iya. Lihat ini kartun sini itu joran kenekin, ambil benangnya terus ini harusnya kemana nih? Oh, ikannya udah deket nih, udah dek, ambil aja nih ini aja ikannya udah deket ini. Ya ambil aja ikannya. Nah terus ekornya pegang. Coba sini. Bisa. Udah angkat langsung. Talang cuy. Woi, mantap. Mantap. Kan HP gua. Ini kenapa jadi kapten terus ini yang nangkar dari ini? Hei. Hah? Ini. Ya, mantap ya, Josh. Strike kedua nih. Ada sambaran cuy. Kena. Ih, lumayan nih. Ih, ngelawan cuy. Apa ini? Asik.
Mantep. Wah, Wan ternyata ya. Berarti bukan kerong-kerong nih. Kalau kerong-kerong mah enggak ngelawan. Blosok. Wow, gegerit lagi. Emang kecil ya ini mah ya. Lumayan lah, enggak apa-apa. Ah, jos. Lanjut. Oke, cuy. Sekarang kawan kita nih yang dari Gunung Sindur dapat sambaran. Hore. Akhirnya dia narik juga. Gimana? Emang apa? Gegerit itu. Ngelawan. Oke, iya. Udah pas ya. Oh, kero-kero. Kero-kero. Lumayan cuy, kerong-kerong. Gua kupas. Mantap ya. Gede lagi nih. Asik. Wais. Udah. Ya. Terus. Gede ini mah, gerit lagi. Wais. Woi, target kita, cuy. Matanya keluar. Tapi segitu-gitu emang enak sih, asli. Oke kawan, coba kita luncurkan lagi nih yang umpan hidup. Masa sih nggak ada sambaran sama sekali umpan hidup. Ah, sudah sampai dasar. Kena gede, cuy. Ayo, siap. Tantang ini mah. Coba bi angkat bi. Naik ke atas bi. Aman-aman aja. Kalau dia mah. Lari yang ini enggak aman-aman aja. Yang mana yang angkat? Ayo gulung aja. Enggak, itu punya bi. Muter ini muter. Gede. Ayo terus. Asik. Tenang aja. Tenang. Pokoknya di deskripsi ada nomor kaptennya. Mantap bener. Boleh saya enggak? Hei, ini enggak ada yang jual di pasar, enggak bisa diganti. Wih,
umpan hidup ya. Umpan hidup. Wih. Akhirnya ada sambaran juga nih. Benar satu. Umpan itu. Yes, turun baik. Turun baik kita begatur kalau narik naksa. Apa? Oh, cuy. Apa ini? Babon. Ini udah bener. Woi, udah. Gila, awas copot. Tuh. Tuh nih, enggak punya serokan ya? Enggak ada. Enggak ada. Lendir kecil soalnya ini. Ah. Daripada lepas. Iya kan, daripada lepas. Iya benar. Turun lagi, turun. Turunkan lagi. Kalau yang gede mau jadi gitu ya. Cuy, gegerit cuy, babon cuy. Bakar lu. Mantap. Ini mau 2 kilo itu apa 7 kilo juh on. Mantap, 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 mantap. Gimana itu? Oke kawan, jadi tadi cuaca agak kurang mendukung ya setelah strike ikan yang terakhir. Aduh, anginnya kencang banget jadi terpaksa kita harus pinggir dulu. Oke. Dan untuk kawan-kawan, apabila ingin mancing di perahu ini, nanti saya lampirkan di deskripsi ya untuk nomor telepon kaptennya. Silakan kalau misalkan emang pengen coba, langsung aja dicatat di deskripsi ya nomor teleponnya. Karena di sini perahu yang boleh dikatakan murah tapi spotnya itu wah ya, luar biasa mantap. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan, semoga di video kali ini semoga terhibur ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Aera Fishing dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam satu hobi, salam Aera Fishing, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.